Hai guys, kembali lagi ke YouTube channel 5 Populer Indo. Jangan lupa like dan subscribe. Dahulu memang ikan gabus selalu diidentikan dengan ikan konsumsi alias ikan untuk dimakan. Namun ternyata kini masyarakat sudah mulai sadar kalau ikan gabus atau biasa disebut ikan cana ini ternyata punya jenis yang beragam dengan ukuran tubuh, ukuran sirip, warna, corak, dan karakteristik yang berbeda. Dan inilah deretan gabus cana yang populer dengan harga yang fantastik. Cana Andrau. Ikan ini adalah salah satu jenis gabus yang berasal dari rawa-rawa Leveraguri, Bengal Barat, India. Di sana ia hidup di perairan dengan suhu sekitar 14-28 derajat Celcius. Ikan cana Andrau punya sebutan lain yaitu Draft Neon. Di akuarium, ia bisa mencapai panjang sekitar 15 cm, sedangkan di alamnya hanya mencapai 10 cm. Cana Asiatica. Cana Asiatica atau biasa juga disebut sebagai China Snakehead, untuk ukuran tubuhnya sendiri, ikan cana Asiatica diketahui dapat tumbuh mencapai panjang 34 cm dan varian red spot dapat tumbuh mencapai 40 cm. Cana Asiatica ini berasal dari Cina, tepatnya berada di sungai Yangtze dan Shun di provinsi Guangxi, Guangdong, Vietnam Utara, serta diintroduksi juga di Taiwan dan Jepang. Sebagai salah satu ikan gabus, wajar ikan cana termasuk ke dalam karakter yang agresif. Habitat cana Asiatica ini sangat beragam, dari area hutan yang tergenang, genang-genangan air, hingga aliran sungai yang berarus pelan. Di habitatnya, cana Asiatica sering ditemukan bersembunyi di antara akar pepohonan, ranting-ranting, atau daun-daun yang kering. Maruliodes. Cana Maruliodes atau biasa disebut dengan cana maru, ikan ini sebenarnya punya banyak panggilan seperti Emperor Snakehead dan juga Toman Bunga. Cana maru merupakan salah satu gabus berukuran besar alias big size yang menjadi favorit penghobi. Ia dapat tumbuh mencapai panjang 65 hingga 80 cm. Cana maru berasal dari sungai wilayah Sumatera Utara bagian Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Samarinda, Kalimantan Timur, Semenanjung Malaysia, Pahang, dan Thailand Selatan. Cana Auranthi Maculata. Cana Auranthi Maculata atau biasa juga disebut dengan cana Auranthi, ikan ini punya sebutan lain yaitu Orange Spot Snakehead dan juga Golden Cobra Snakehead. Ikan cana Auranthi ini dapat tumbuh mencapai panjang sekitar 40 cm. Dan karakter dari ikan ini cenderung agresif. Ikan ini merupakan endemik sungai Brahmaputra, timur laut India. Habitat ikan cana Auranthi berupa tropical monsoon, rainforest dengan curah hujan tinggi, kelembapan tinggi, dan musim panas bersuhu yang sangat tinggi. Ia hidup di sungai, rawa, dan kolam yang terhubung ke sungai Brahmaputra. Cana Barca. Cana Barca merupakan jenis ikan gabus atau cana termahal yang beredar di pasar Indonesia. Cana Barca dapat dihargai hingga puluhan juta sesuai ukuran dan coraknya. Ikan ini asli India, tepatnya di lembah sungai Brahmaputra, bagian atas timur laut India dan Bangladesh. Cana Barca adalah rajanya ikan gabus hias dan dapat tumbuh maksimal hingga 90 cm.